Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel saya. Dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Oke, sekarang kita akan belajar bikin game untuk pembelajaran. Kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang sudah sangat terkenal. Dan cara menggunakannya adalah sangat mudah sekali, yaitu Word Wall. Oke, ya, kawan-kawan pilih saja nanti di wordwall.net. Ya, ini. Nanti untuk kawan-kawan yang baru pertama kali masuk ke sini, nanti kawan-kawan sign up dulu. Jadi nanti kawan-kawan cukup pakai email aja ya, email Google, sign up. Nah, silahkan pilih Google ini, kemudian nanti masuk ya. Oke kawan-kawan, karena saya sudah memiliki akunnya, maka ada tampilan seperti ini, saya sudah masuk di akun saya. Kemudian kalau sudah tampilan seperti ini, kawan-kawan tinggal pilih Create Activity ya. Klik yang create ini. Di sini itu ada versi gratis, ada versi berbayar. Yang di bawah pro template ini adalah versi berbayar. Kawan-kawan cukup pakai yang gratis-gratis aja ya. Untuk latihan-latihan dulu. Dan ini juga template-nya banyak sekali. Jadi ini kita pengen template yang apa gitu tinggal kita pilih ya. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. 4 banyak banget ini template yang bisa dipakai kawan-kawan ya. Misalnya kita akan pakai dulu yang mana ya ini mungkin ya. Kawan-kawan nanti silakan di-explore sendiri ya. Banyak ini saya kasih contoh satu saja yaitu base case ini. Saya klik, saya pilih. Kemudian di sini ada activity title. Ini silakan bisa dipilih atau diketik pelajarannya apa begitu. Atau materi pelajarannya apa atau sekedar kawan-kawan tulis latihan gitu juga boleh ya. Jadi ini tergantung kawan-kawan sendiri bisa materinya, misalnya materi tentang penjumlahan atau materi apa, bisa pelajarannya atau yang lainnya bebas. Oke, kemudian ini soalnya. Ini kita hanya belajar untuk bikin saja kawan-kawan. Jadi soalnya mungkin saya lebih ke soal-soal acak aja ya. Misalnya saya soalnya adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah, nah, oke. Di sini kawan-kawan ada banyak pilihan A sampai F. Kawan-kawan bisa milih terserah mau A sampai C juga boleh, A sampai D juga boleh, tergantung keinginan kawan-kawan. Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah, misalnya saya pilih Soekarno, kemudian Soeharto, B.J. Habibie, atau mungkin Abdurrahman Wahid, atau yang lainnya. Ya, ini saya sebagai contoh, 4 aja ya, A sampai E aja, A sampai D saja kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa milih sendiri. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau pengen nambah soal, tinggal klik yang add a question. Ini hanya sekedar contoh kawan-kawan ya, jadi kita bikin yang mudah-mudah saja. Misalnya saya pengen yang kedua aja, saya copy paste aja biar cepat. Yang penting kawan-kawan tahu caranya bagaimana gitu. Yang kedua misalnya. Kedua adalah, nah kita pilih lagi misalnya sama aja, ada contoh. Kawan-kawan nanti bikin yang sesuai pelajaran masing-masing. Oke, kawan-kawan, kita udah selesai. Kalau soalnya nanti pengen nambah lagi tinggal add question ini, kawan-kawan. Tapi ini untuk contoh saya kasih dua aja dulu ya. Yang gampang-gampang aja. Kalau sudah ini dan selesai. Oh, sorry. Oh ya, kawan-kawan jangan lupa ya. Nanti kalau misalnya kawan-kawan itu bikin soal kayak gini harus dikasih jawaban yang benar ya. Misalnya, Presiden Republik Indonesia pertama adalah Soekarno, maka klik yang ini. Klik ini, ya. Tanda centang berarti ini jawaban yang benar. Nah, oke. Okay. Presiden Republik Indonesia yang kedua adalah, misalnya yang benar adalah ini. Klik seperti itu. Kalau sudah, baru di done. Oke. Okay. Nah, ini kawan-kawan sudah tampil. Oke. Okay. Ini sebenarnya kita tinggal klik
start ini untuk kita melihat kira-kira tampilan soal kita seperti apa, tetapi yang perlu diperhatikan lagi adalah kawan-kawan untuk pengsetan di sini ya. Settingnya itu harus diperhatikan kawan-kawan. Jadi ini fontnya pakai default aja. Ini timer, jadi kira-kira itu waktunya untuk mengerjakan berapa menit. Misalnya 5 ya, ini boleh ya, hitung maju atau mundur terserah, klik aja. Kemudian lives-nya itu misalnya permainan nanti berapa kali gitu. Difficulty itu kayak kesulitannya ya. Ini sampai 10, 5 aja. Random, jadi soalnya nanti diacak kawan-kawan. Misalnya tadi soalnya nomor 1 dan nomor 2 itu bisa jadi yang nomor 2 menjadi nomor 1 gitu, karena acak ya. Terus saya kira itu udah cukup. Kemudian nanti kawan-kawan kalau pengen melihat tampilannya seperti apa, kawan-kawan klik di sini dulu. Oke, kita klik ya. Nah, nanti seperti ini, best case-nya seperti ini. Kita pilih yang best case kan. Nah, seperti ini kawan-kawan cara mainnya. Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah, nah ini mirai itu kita tarik. Mana ya, misalnya kita Soekarno. Ah, kalau kena ini berarti enggak. Oke, kita cari lagi. Mana kita kejar-kejaran dulu ya. Ah, jangan sampai kena. Oke, nah kita Soekarno kan. Kalah ya, kita salah. Soekarno, kita tarik aja. Ini bisa digunakan di handphone kawan-kawan. Jadi enak ya. Benar. Soal yang kedua, nanti ada lagi perusahaan yang kedua. Yang kedua adalah sama kayak tadi ya. Oke, ini adalah template kawan-kawan, lihat di sebelah kanan ini ya, ada template-nya maze case. Kita bisa nyoba yang lainnya, misalnya saya pengen quiz. Kalau quiz itu nanti tampilannya seperti apa? Oh, ini kayak biasa ya, normal-normal gitu ya. Tinggal dipilih. Misalnya open the box, kita pilih aja. Kayak gimana kita pengen tahu jadi soalnya itu di open ya, misalnya kita dua, nah kayak gini Soekarno Soeharto, nah, kita pilih aja nanti airplane, kita lihat aja seperti apa. Kayak ini juga menarik ya. Nah ini kan presiden Republik Indonesia yang kedua adalah, nah, kita mau kemana, Soeharto misalnya. Betul, kayak gitu kan. Ini untuk anak-anak kayaknya asik banget ya, untuk pembelajaran kayaknya keren, seru gitu ya. Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah siapa ya? Gitu ya, pokoknya pilih aja kan. Tapi kita pilih yang meskis saja, ini ada skornya tadi ya. Meskis saja, kalau sudah kita share kawan-kawan, kemudian boleh publish, kita copy aja linknya. Jadi ini adalah copy link kawan-kawan, jadi copy link ini yang kita bagikan ke WA siswa-siswa kita ya. Oke, itu dulu kawan-kawan untuk permainan word wall-nya, nanti kita akan bermain menggunakan versi permainan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.